Dengan ini dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, Masjid Al-Ruwan saya resmikan atas nama DPD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PDI Perjuangan. Matur nuwun, mudah-mudahan ini amal jariah kita bersama Allah.
Karena apa? Kata Pak Salah Nasir, barang siapa yang bangun masjid akan dibangun di surga nanti, Allahumma. Amin. Tadi dana turun ame banget sampai 153 juta sekian yang berbawa rentan. Luar biasa gotong royongnya warga Kaliwungu. Walaupun terceklik, walaupun bagaimana bisa bangun masjid, Allahumma. Amin. Selanjutnya saya atas nama keluarga anak putune Hajah Tumirah matur nuwun atas kehadirannya. Mudah-mudahan bintu husnul khotimah. Malam itu rajinnya bahwa datangnya di tanah di tanah ini. Beliau mendahului dan bisa menikmati jalan ini. Mohon maupun lebih gorolah pun, tapi amanah panjenengan sudah dan mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Al-Fatihah. Saya sebagai anak masih kurang mengerti pada beliau. Beliau seorang janda, beranak delapan, bisa ngetaskan semua. Termasuk saya bisa merantau, sering pulang ke sini akhir-akhir itu, hampir tiap bulan pulang. Tapi waktu dia umurnya sudah 100 lebih, tangannya itu kulitnya seperti plastik. Jadi beliau insya Allah sudah siap untuk menghadap berjalan. Alhamdulillah. Selanjutnya, pada hari ini kita itu ke depan kepengin mengenang awah arwah ramaku Yasar Dunia dan Doiku Hajah Tumirah. Untuk mengenang, karena apa? Bahwa kita semua itu pertama harus memperbaiki tauhid kita. Bahwa Allah segala-galanya, kita yakin seyakinnya, segala umat di dunia ini, bumi langit ciptanya berjalan. Semut, hukuman, virus, corona, manusia itu matanya berjalan. Dan kita manusia harus bertauhid betul. Hanya Allah lah yang kita tempat meminta. Tidak ada lain. Tidak ada kuburan, tidak ada hukum, tidak ada ngelor itu. Hanya Gusti lah. Dan kita akan kembali kepadanya. Sangnya hanya tauhid kita yang baik. Dan dahil Allah. Yang kedua, kita sebagai anak cucu Nabi Adam harus soleh, berbuat baik, bisa diberi amanah apa saja. Mungkin jadi DPR, menjadi petani, berdagang, bupati maupun sampai sampai presiden pun harus amanah. Karena apa? Amanah itu akan ditanya nanti Rabu Jala. Betul? Di hadapan Gusti Allah hanya tidak apa-apa, minta yang bertakwa, takut. Nah, kunci takwa ya kita mulai belajar sehari, jadi tauhid yang bagus, beramal soleh yang bagus, suka berbagi. Kayak malam ini saya terima kasih Ibu, luar biasa, tanpa dana tapi bisa menyediakan konsumsi yang luar biasa. Saya tadi buka bersama temutan lo dari Bilungu temel enak banget ini siapa sih masak aku kan putune. Terima kasih, mudah-mudahan berpahala lomba. Amin. Yang terakhir, kita harus bertobat yang nasuhah, minimal baca astagfirullahaladzim waktu builai
minimal pagi 100, sore 100 kali tasbih. Minta tobat. Astagfirullahaladzim. Insya Allah akan selamat dunia akhirat. Nah, ini nanti pengajiannya ini baik pembuka saja. Sebagai muka jimah aja nanti pakai sarana nasir akan bahas tentang nuzul Al-Qur'an. Pada hari ini dengan seripayahnya ini besok akan dipagar sana di sana ada sebelah sana ini rumah beliau almarhum, kami undurkan ke sana syuk sana juga bagus alamnya lebar sehingga jadi aula di sana. Ibuku mau arisan, ibuku mau nyepiti, ibuku mau apa namanya pengantin rambutnya jadi aula di sana alamnya luar hebat gratis. Sebelah sana kita bikin lagi, nanti dua lokal lagi kurang kas baru tapi pelan-pelan jaga sedih mau dia terus pakai keliling. Pada malam ini saya mohon pangestu dan restunya anak cucunya ini biasa sebelah sana kita bikin makan keluarga urut dari musim kemarau sawah biar gua akan pindah ke situ. Karena aku mati, pendem di situ. Sehingga pas malam Jumat Kliwon kasih doa pada aku di situ. Di aula tadi. Pada saat dulu senang putih yang kubur semuanya. Allahumma amin. Yang api-api singgalak-galak kan baik dulu baru dulu. Pendemnya orang. Sepakat putihnya ini biasa. Sepakat. Silahkan sepakat bukitnya loh. Sepakat ya? Niat baik, niat baik. Catatan, konsentrasi. Kalau ada kemarau nanti langsung suruh oleh keluarga besar. Insya Allah gak tarik keluarga full dari jalan keluarga ini ya. Dulu pakai sepuluhnya. Kami berhormati makam beliau. Mungkin itu ungkapan kata saya. Saya mohon maaf tadi serasa bahasa karena ingat orang sendiri bunyinya digunakan namanya TK jenisnya nih, gak apa-apa TK jenisnya nih, gak apa-apa sekarang udah almarhum di sana. Kemarin saya tersia di sana saya melasi kebutannya kena rumput kalau banjir hujan ketilan kiranya dan jangan akan kembali ke depan. Aroma amin. Dan demikian dengan ini pertama kali ini renovasi dan pembangunan Masjid Al-Furqan Desa Kaliwungu. Al-Furqan itu pembeda dari jelek ke baik dipakai ya, menuju kebaikan. Al-Furqan pembeda. Dengan ini dengan kata Bismillahirrahmanirrahim Masjid Al-Furqan saya resmikan atas nama DPD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PDI Perjuangan.